Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali dengan channelnya Samsir Pulungan. Ya, selamat sore Pak Samsir Pulungan. Selamat sore Bung Aditya Warna. Iya. Pagi. Iya. Samsir, Bapak Samsir Pulungan. Banyak orang main bapak, mama. Betul. Nama bapak sebenarnya kan Samsir Ilyas. Samsir Ilyas di KTP. Oh, di KTP ya. Adi nindak KTP kan? Nindak di KTP Samsir Pulungan. Oh, itu nama bekel Samsir Pulungan. Ya, nama komersil kan? Nama komersil. Umur Pak Dora nak sampai lah 70 anak. Umur nak ditanya kini ko lah sakit-sakit apa lai sehat saja. Oh, nan sehat. Oh, nan sampai sehat. Ini ada lu nak nan sakit. Ado. Oh, nan sakit. Jadi umur kira berapa? Umur 1 tahun lah ya, 70. Masih sehat ya Pak, masih gagah ya Pak. Alhamdulillah. Terlihatlah topi saya gagah ada. Iya. Kok topi masalah penting Pak. Oh gitu Pak. Jadi itu Pak. Nah, ambo tahu Samsir Pulungan dan lagu-lagunya itu setiap dinyanyikan, setiap ada orang barale atau alumni, ambo kan punya tempe kafeteria ke Pak. Iya. Jadi setiap akhir-akhir lagu itu orang bajoget. Lagu itu nantok Rato Pasaman karya Samsir Pulungan. Itulah nama gue suku jauh Pak. Sejak tahun barah lah itu Pak. Lancak banan yang jenengan orang sambil joget itu penutup acara kadang-kadang tuh Pak. Lagu itu atau tuan cari Tuhan Pak. Ada sejarah lagu itu sejak tahun Pak ini. Iya Pak. Waktu ambo membuat lagu itu tidak sengaja tu. Alun menikah ambo di rumah tu. Jo. Ini pala nikah kak? Ah, lah ya. Lah sudah lo, cucu tigo. Sudah cucu. Iya. Rumah sudah ya. Iya. Sampai rumah pak. Iya. Ya, cucu tigo kini. Iya. Tahun berapa menciptakan lagu wah? Masih bujang-bujang ya. Masih kuirasa di tahun. Jadi lagu kula lamu, jadi dibawakan oleh apa? Kita karena ada yang boh, lagu kula memang lagu, tapi dibawakan oleh Dwi Nikno, tambah melejitnya. Ah, ambo cetur. Cetur. Waktu itu tuh ambo sedang berpacaran jo, mantan pacaran dulu. Iya iya. Kini lah jadi rumah. Oh, iya. Ah, di tahun 70. Jadi kebetulan kakaknya baralek di Pasaman, Talu. Talu ya. Nah, jadi ditawarkanlah ambo untuk ayo ke sinan nanti karena waktu itu ambo lebih dulu. Ana mau juga. Nan ceken-ceken saja. Ah, iya. Jadi jajan lah. Ya. Ambo bersih ya. Masuk ke calon luna rumah maja ada ke rumah Pak. Pailah sekeluarga. Iya. Nah, waktu itu Leonardo jalan ke Priaman dulu. Iya, iya. Masih ke panti lah dulu. Jadi dua balai jam waktu itu ditempuh sama dari Padang ya. Pak jadi masuk subuh barangke kira-kira jam maghrib lah jam 6 masuk subuh. Jadi bisa paginya kami istirahat sorenya jalan-jalan lah. Itu dicipta. Jalan-jalan ke dari Talu ke Simpang Ampe. Nah, jadi berjalan-jalan sampai ke Kinali Simpang Tigo. Iya. Jadi macam lihat di Simpang Tigo tu ada kabunnya lawe. Kabun apa namanya sawit. Ya ndak puwe moto mandang sinan de pati. Abu tanya oleh ko pon madera. Aku nak sitok ke. Jadi mbak tadi Simpang Tigo ndak ada nampak Simpang Tigo dari tadi kan. Tapi namanya Simpang Tigo. Nama daerah tu Simpang Tigo. Ah, jadi bansu aja arah ke boleh ke Simpangke, kota apa namanya itu, Kinali, sampai ke Simpangke. Jadi madok ka pulang ke kata Lule dari Simpangke. Atau lo jalin ka gua cici mulai dari Simpangke sampai ke Rempon. Itu makanya sairnya Pak. Tapi judulnya Rato Pasaman apa kalau jam pacaran di situ? Iya. Sebenarnya judulnya itu tidak Rato Pasaman, sebenarnya kebahagiaan Pasaman tidak. Aku tu sebenarnya tidak sengaja okay membuat. Jadi setelah ambo buat lagu tadi tu, ambo tanya tiap daerah kan Simpang Ampe, Padang Tujuh, Pinaga. Nah, jadi
buku saja lirik itu di sana. Buku ada perjanjian antara jo mantan pacar tadi. Ah, jadi nang perjanjian tadi itulah sampai mata yang kenal menyanyi. Ah, itu benar mau judul lagu ku dulunya Dendang Pasaman. Oh, Dendang Pasaman seharusnya ya, Pak. Iya, tapi Ratu Pasaman deh karena ya mungkin deh karena si penyanyi ini mungkin salah apanya mungkin nama bagian lagu itu kan jual liriknya aku iramanya judul lagu Dendang Pasaman. Sampailah direkam beredar tentu jompe. Ah, jadi macam ni dia label tu kok jadi Ratu Pasaman Pak Asben. Oh, yang Pak Asben kan? Asben yang nyanyi pertama kali. Oh. Perdananya. Sabalun direkam lah dinyanyi-nyanyikan dia beliau tu dulu atau taman di Mambonjol tu dulu taman wisata juga. Itulah. Itu Ratu Pasaman ni. Jadi apa lagunya Pak awalnya Pak? Jadi ambil lah kau nyanyi. Tak cuba cair di sininya. Simpang. Tidak, cair saja baca. Simpanglah ampe suko menanti padang tujuh dia mangko pinaga di sinan dulu adia bajanji bajalan lurui bakato bana. Itu perjanjian bajalan lurui bakato bana ya. Itu adanya rubah diorang kan sauto puso sauto puto sanang yo wandang apa aduh humor sekete soalnya ya. Soto peso apa cairnya yo itu lah di akhir tuh ya. Nah. Janya ayahnya batang pasaman tapi yang mandirang muda-muda adia kolape yo dari tangan saoto puso kapan gantinya. Oh, jadi makasih banyak nang pengganti tapi kalau di diriamu ndak indak. Ya kalau inyo di sana punya tapi ada sayang di inyo kan di mantan Pak Samsir gua tapi aduh banyak nan lain nang datang tapi di cie kau saja lah. Ya kalau di ambo jen dua jen satu pusol dua saya nak dapat ganti jen selain mas sampai kini alhamdulillah leh lemah diganti. Ya kalau indah tapi inyo kan gitu mungkin tak lagi ni mudah Pak jadi itu Pak jadi Ratu Pasaman malah banyak lagu nampa cipta nak Pak. Karena ambo do dicontoh dulu nyanyian lagu bu sampai merantau ke Jepang bu Jepang. Nah, bu itu saya di Pak. Itu berjudul dulu Alek Seminggu. Alek Seminggu. Nah, jadi lagu itu dua tu mah. Yeah. Itu pesan bana dari laki kemenakan ya bu saya dicontoh sebenarnya. Si Uma itu masih kemenakan. Kemenakan. Ah, bu lagu nomor dua. Jadi ambo bu lah. Berjudul Cie Alek Seminggu dan Cie Lai Are-Are Lungga. Are-Are Lungga. Itu dicotok nama orang pemur lawak penyanyi lawak Sumatera Baratnya ya Pak. Apa sayurnya Pak? Nan apa pertama tadi? Alek Seminggu. Alek Seminggu ke? Kau jadi ama baminantu balikan sopa jauh kulambu ale lantai lapia biludu lamari kaco nang tiga pintu. Di sair Pak Ira jak lama. Nah, ado kato uu lah kan. Tapi ado sombong-sombongnya dalam lagu tu. Apa tu Pak? Bue ale jantang gon tanggung. Tujuh hari dalam seminggu. Undang sado orang di kampung. Tula ejo jar yang gulai paku. Nanti bohongnya. Usakalah awak ejo urang. Bulan madu pai ke Japang. Ko abi tiket ke Patabang. Balik kurici si kapal loyang. Tahu Pak Paki si kapal loyang. Kapal loyang tu kue Matabang ya Pak. Nah itu Matabang. Kalau di awak dulu kan kapal tabang. Kalau dulunya sebelum kakek lihatnya kapal loyang namanya dulu. Kapal loyang itu. Ya. Aku sejarahnya nang gue dapet dari kakek. Jadi lebara lagu Pak ciptakan sama Pak sampai sampai kini adalah ratusan ya. Kira-kira itulah. Berbicara tentang Pak cipta ya, Pak lagu yang telah Pak ciptakan. Ya. Kalau dulu awak sejarah awak itu mulai dari kurang produser penyanyi dan produser membeli lagu awak, membayar hak cipta awak tentang lagu itu hanya sekedar membayar itu saja Pak. Kemudian mereka kalau beruntung magiar royalti.
tapi tanpa dibimbing oleh kan dengan royal royalty atas satu kontrak kan gitu. Jadi mereka kok produser kok karena hanya berpikir secara ekonomi itu adalah keuntungannya. Kadang-kadang jadi kadang-kadang lupa cara royalty lah apa. Ya, ada lupa ke berlupa-lupa. Ada lupa berlupa-lupa. Ah, ada pula nambah janji itu kadang-kadang lagi tepat. Nah, kemudian dari situ Pak, mungkin kini adalah banyak perubahan-perubahan sama. Ya. Contohnya kini ada YouTuber. Jadi hak cipta Pak itu bisa Pak Glenn ke YouTube. Kan gitu. Biasanya orang ciptakan lagu, kok lagi cari penyanyi, job producer, barunya mereka ke studio dijual lah berupa VCD. Jadi bisa tapi kalau gini kok mungkin Pak apa punya lagu, iya. Pak cari penyanyi sendiri, Pak langsung bisa jadi produser dengan menjualnya ke YouTube, tapi tidak menjual istilahnya. Kita masukkan ke YouTube, nanti YouTube tuh kalau telah monetis, ada persyaratan monetis di New, itu akan mereka akan masukkan iklan dan mereka akan membayar. Kemudian hak cipta aku kan nyebagi nyorkan orang, nanti awak bisa mengklaim ke YouTube. Amin. Itu berbagi waktu itu Pak. Beli ada Pak melaksanakan itu. Sebenarnya rencana kok dari dulu, tapi alun ke laki sampai kini. Tapi mudah-mudahan kini lah baru ambo cubo-cubo. Ada lo beberapa orang sahabat ambo termasuk kemanakan dia mau si Android. Kebetulan kami hadir waktu itu di Siko dulu di Pucuk Merah. Sampai kopi benar. Iya. Mama, aku tidak ada lagu mama membuat aku. Mama sendiri lagu yang aku. Kurang lebih kayu aja lagu untuk pertama tu. Sedangkan mama sendiri akan ada pek untuk ini. Bersyukurlah kalau lah kayu orang ada lagu itu. Itu jawab yang bawa. Memang itu jawab yang bawa. Syukur alhamdulillah kayu orang ada lagu itu. Jadi batin aku puas. Ya, tapi kini mungkin ada hak cipta yang melekat pada YouTube. Sebenarnya di Indonesia kok hak cipta kok lado. Cuma cara konteksnya belum apa ke diri pencipta. Tetapi padahal itu ya IKTI, WAMI, nah itulah berusaha menolong. Yeah. Tetapi mereka ini secara global. Kalau di YouTube mungkin memperkirakan aku kok kita bisa mengklaim daftarkan lagu dulu ke publishing atau salah satu publishing lain atau web publishing. Nah, aku belum bisa mengklaim secara perbandingan itu. Itu akan dapat. Bisa awak lakukan itu nama? Yo, kalau ledo bersedia apa pun itu. Siap, nanti seluruh waibo nanti para pencipta lagu. Wah. Yeah. Tolonglah nanti mereka membuat suatu akun atau satu arsip pribadinya melalui YouTube-nya. Nanti mereka kalau lapo, daftarkan lagunya, kita klaim ke YouTube. YouTube sangat membantu dan bisa mengarsip lagu-lagu bawah dan mempromosikan siapakah yang subjek puluhan itu. Ambo bangga mana Pak? Nanti undangan lagu itu atau pasangan namanya. Adik-adik Unggah, acaranya Adik Seminggu. Adik Seminggu, ya. Oke Pak, mudah-mudahan awak tetap berkarya terus ya Pak, berkarya terus. Mungkin ada penyanyi-penyanyi lain yang ingin minta bantuan Pak. Pak Samsir, tolong berikan lagu yang model-model kuah kecilnya. Ambo akan masuk lo ke YouTube Ambo kan itu. Namun Mama bersedia untuk bersedia sekali. Oke para pemirsa, bagi yang penggemar lagu Ratu Pasaman dan gemar bernyanyi, kita bisa hubungi seluruh golongan untuk mereka berkarya lagi dan kita minta hasil ciptanya untuk berkembang lagi di dunia musik. Jadi para seniman muda dan para rekan-rekan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung meminta nyanyi ke Ambo yang dikenal orang Mama Pulungan. Mama Pulungan, ya. Bersedia untuk membantu. Jadi harapan Mama, tolonglah sampai Mak tentang hak Mama, tentang apa Mama, apa keinginan Mama kini jalan ini bertonton dan pemirsa kini kan. Harapan Ambo hanya ciek saja lebih. Di samping lah puas batin Ambo orang yang membawaan yang berhasil. Ini mendapatkan sekian hasilnya, alhamdulillah. Ya, tulus banget.